Pemirsa, ratusan anggota Linmas dari 3 kecamatan ikuti lomba pemantapan baris berbaris tingkat kota Bandung. Kegiatan ini dimaksudkan guna memperkokoh kesigapan anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Ratusan anggota Linmas dari 3 kecamatan di Kota Bandung, yakni Kecamatan Batu Nunggal, Kiara Condong, dan Buah Batu, mengikuti lomba pemantapan baris berbaris tingkat Kota Bandung. Kegiatan yang digagas Cipta Komunikasi Center atau CKC ini dimaksudkan untuk memperkokoh kesigapan anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Peran Linmas yang dekat dengan masyarakat perlu terus dilatih, terutama dalam segi kekompakan sehingga dapat mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Memang kemarin kita punya ide terkait dengan jadi kita ingin kita melihat Linmas-Linmas di kelurahan itu kepengen kita lebih kelihatan gagal lah disiplin karena dengan dilaksanakan PPDIN kan itu mengubah sikap perilaku terutama dalam kebersamaan dan juga kedisiplinan. Jadi harapan saya dari Kesbangpol melalui pimpinan itu mengutarakan agar bisa menjaga Kota Bandung dari sisi kedisiplinan warga. Ini kegiatan diadakan oleh CKC dari Kecamatan Batu Nunggal dan Kiara Condong ini menunjukkan animo masyarakat masih sangat tinggi. Menjelang 2023-2024 yang akan ada pemilu, ini kita harus kompak masyarakat sendiri. Jangan sampai kita ditunggangi oleh orang lain yang menghancurkan Indonesia. Jadi di sini ini merupakan satu-satu momentum untuk menunjukkan bagaimana masyarakat terlibat, bagaimana Ibu Camat, Pak Lurah di sini menunjukkan kepedulian mereka. Para Linmas merupakan corong pengamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, terlebih jelang tahun politik 2023-2024, di mana peran Linmas sangat dibutuhkan untuk menjaga Kamtibmas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.